أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah sahabat semua, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat menyambung lagi siri kedua dalam tazkirah ringkas dalam tajuk 40 hadis tentang keberkatan. Dan Ustazah ulang balik, apakah makna keberkatan? Kenapa kita bincang hadis-hadis tentang keberkatan? Kerana keberkatan tu kita boleh perolehi. Makna keberkatan itu sendiri adalah sebagaimana yang disebut oleh Imam An-Nawawi bahawa wa aslul barakah kasratul khairi wa subutuhu. Asal makna keberkatan adalah kebaikan yang banyak dan terus ada keberkatan tersebut. Makna keberkatan tu dia mengandungi kebaikan yang banyak. Dan bagaimana kita nak dapat keberkatan? Keberkatan itu antaranya kita boleh memperolehi dengan berbagai cara, antaranya dengan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan melakukan amal soleh dan dengan berdoa. Dan juga dan lain-lain lagi lah dan sebagainya. Ya, cara nak mendapat keberkatan, kita kena beriman pada Allah, kena taat pada Allah. Ya, dan beramal soleh, melakukan amal-amal kebaikan yang disuruh oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu kita kena selalu banyak berdoa. Dan keberkatan ini juga kita lihat merupakan dia adalah keberkatan merupakan asbab untuk kita dapat meraih keredaan dan memperolehi keredaan Allah. Karena keberkatan itulah antara asbab kita nak dapat keredaan dan juga memperolehi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak berkat, dengan adanya keberkatan inilah Allah akan redha pada kita. Jadi sebab itu pada hari ini kita akan lihat, kita akan sambung bagaimanakah cara-cara untuk mendapat keberkatan dari Allah supaya Allah redha pada kita. Jadi buku kecil ini menceritakan, saya ambil tak ingat dah hadis keberapa ya, kita sambung dari kuliah yang lepas, iaitu hadis ke-6, keberkatan dalam timbangan makanan. Maknanya kalau kita nak berkat dalam makanan tu, kita kena ada sukatan, ada bajet dia. Bukan membazir, ya, bukan hanya kau masak nasi kata hentam je kan, tidak, tetapi kita ada sukatan mengambil kira berapa orang makan semua tu kan. Begitu juga kita masak tu sesuai dengan keperluan kita, tidak mendatangkan pembaziran. Begitu juga perbelanjaan kita kan, tidaklah beli baju benda tu tak perlu pun. Baik, kita tengok hadis Anil Mikdam ibn Ma'di Kariba radhiyallahu an Ma'di Kariba radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kilu ta'amakum yubarak lakum. Artinya daripada Mikdam bin Ma'di al-Kariba radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, timbanglah makanan kamu nescaya kamu akan diberkati padanya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, disebutkan hadis ini adalah sahih. Rasulullah kata, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, timbanglah makanan kamu nescaya kamu akan diberkati padanya. Maknanya sukatlah makanan yang kita nak makan tu, semoga Allah berkati kita, tidak membazir. Ini bab makanan.
Ulasan hadis ini, menimbang dan menyukap makanan akan dapat mengelak kita daripada melakukan pembaziran. Waktu kita ada tengok masak nasi kan ada cawan dia. Dan kita tengok apa sajalah sayuran sepadan dengan pemakannya. Waktu kita tanya orang nak datang berapa orang, kita akan bajet. Ya, taklah nak datang dua orang, kita masuk satu kawah. Tak logik kan? Sama juga orang bawa kenduri. Berapa ratus jemputan, ikut kepala tu. Itu contoh. Apa tujuan Nabi sebut begini? Supaya tidak berlaku pembaziran, nak mengelak daripada pembaziran. Pembaziran merupakan amalan yang dibenci oleh syarak dan disukai oleh syaitan. Pembaziran merupakan amalan yang dibenci oleh, yang dibenci oleh syarak dan disukai oleh syaitan. Dengan menimbang atau menyukap makanan, kita akan boleh keberkatan. Dalam riwayat lain daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an adalah dengan lafaz, timbanglah makanan kamu, sungguhnya keberkatan itu terdapat pada makanan yang ditimbang. Ini Sayyidina Ali pula meriwayatkan hadis yang lain. Jadi disebut bahawa Sayyidina Ali menyebut bahawa ada hadis lain. Dikatakan, timbanglah makanan kamu, sesungguhnya keberkatan itu terdapat pada makanan yang ditimbang. Nak hampir samalah, nak ada sukatan. Jadi kesimpulan hadis ke-6 ni, disuruh kita dalam makanan, makan nak makan, hendaklah kita suka makanan tu supaya tidak membawa pembaziran. Baik, seterusnya hadis ke-7. Umat yang diberkati. Umat yang diberkati. Ani Anas. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama masalu ummati kama salima anzalallahu minas sama la yudra al barakatu fi awwaliha aw fi akhiriha. Artinya, daripada Anas radhiyallahu an bahawa berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan umatku itu ibarat apa yang diturunkan oleh Allah SWT dari langit, iaitu hujan. Tidak diketahui sama ada keberkatan itu berada di awalnya atau di akhirnya. Hadis riwayat Ar-Ramahur Muzi. Ya, dikatakan hadis ini adalah hadis hasan. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyebut bahawa keberkatan umat dia, makna umat Islam yang mengikut risalah Rasulullah SAW, jadi umat Islam, umat mukmin yang pengikut Nabi SAW adalah umat yang berkat. Kenapa berkat? Sebab ia beriman pada Allah SWT dan taat pada syariat Allah. Jadi Nabi kata diibaratkan seperti hujan. Kita tak tahu hujan tu berkatnya di awalnya atau di akhirnya. Jadi kalau ikut ulasan hadis ini, sama ada keberkatan di sini pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, pertama sekali syarat nak jadi umat yang berkat ni ialah mesti berpegang teguh pada ajaran Islam. Itu pertama sekali. Syarat umum nak jadi umat yang berkat, yang dikasihi Nabi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat oleh Allah, diredha oleh Allah, berpegang kepada ajaran Islam, berpegang teguh kepada ajaran Islam secara umum. Syarat khusus dihuraikan di sini, mungkin dimaksudkan di sini ialah kelebihan yang ada pada generasi Islam terawal. Iaitu di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, tabi'in. Terutamanya di zaman Nabi SAW, zaman sahabat adalah generasi yang terbaik. Ummatun ya, khaira ummah, sebaik-baik ummah. Mereka telah hidup dalam kurun yang merupakan sebaik-baik kurun, menurut hidup dalam didikan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebenarnya masyhur dengan lafaz masalu ummati masalul matar la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Perumpamaan umatku adalah umpama hujan, tidak ketahui kebaikannya berada di awal atau di akhir. Sebab itu kita lihat, kalau kita tengok surah Al-Waqi'ah, golongan VVIP yang kita sebut sebagai As-Sabiqun itu adalah kebanyakannya daripada orang-orang awal
dahulu, umat Nabi yang pengikut Nabi yang terawal, ya, dan ada juga umat yang terakhir pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjuang, berpegang teguh pada ajaran Allah, yang cepat menyahut seruan Allah, berlumba-lumba melakukan kebaikan, berjuang di jalan Allah menegakkan Islam. Itu hadis ketujuh. Jadi kita hendaklah menjadi, kalau kita nak jadi umat yang berkat, kita hendaklah berpegang teguh pada ajaran Allah, ajaran Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita belajar hadis ni. Kita nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali Ustazah ambil ialah hadis ke-11. Larangan bersumpah dalam jual beli. Ini pada peniaga, orang bisnes. Jangan suka bersumpah. Kalau suka bersumpah, sumpah bohong, dia akan menghapuskan keberkatan. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al halifu munafiqatun lis-silhati mumhiqatun lil-barakati. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersumpah itu hanya dapat melariskan jualan tetapi akan menghapuskan keberkatan. Sebab itu jangan bersumpah. Sumpah ni tak perlu. Apatah lagi sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya, ulasan hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan bersumpah dalam kehidupan seharian, terutama dalam urusan jual beli. Memang Nabi larang sumpah wallahi tallahi, ya, jangan main-main sumpah, apatah lagi sumpah yang bohong, membohongi orang ramai dan sebagainya. Itu dah salah, ya, dosa, ya, berdosa. Walau bagaimanapun dalam perniagaan, kita boleh promosikan barang dengan cara yang betul. Barang ni baik, setakat diguna baik, ya. Akan tetapi untuk menarik pelanggan, boleh kita tunjuk testimoni yang betul, bukan testimoni yang bohong. Itu adalah juga adalah unsur gharar, penipuan. Banyak dalam kita tengok jualan dalam FB dan sebagainya, dia buat testimoni tu orang-orang dia saja. Ini geng-geng sekat dia, nak bukannya ada testimoni betul pun, dia reka-reka supaya orang tengok ramai yang komen tu. Jadi ramailah orang beli, rupanya tertipu. Tak ada kena pun. Dahlah barang yang mahal, banyak kita terkena begitu kan. Itu adalah haram hukumnya. Tetapi boleh kita promosi sekiranya dilakukan dengan cara yang halal. Boleh. Ya. Akan tetapi sekiranya dilakukan cara salah, maka itu termasuk dalam golongan orang yang menipu jual beli. Macam Ustazah kata tadilah, promosi cara yang salah. Jual kosmetik, dia buat sebagai model, padahal dia pakai kosmetik luar negara yang lain yang mahal. Tapi dia kata dia pakai yang produk dia tu. Orang percayalah, orang pakai tak jadi. Contoh, ya. Begitu juga bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya demi Allah, barang ini ialah paling murah dijual di kota ini dan saya akan menjual dengan harga modal saja. Jangan bersumpah sama sekali. Sampai kata demi Allah saya jual ni barang paling murah. Inilah modal saya. Tak ambil utuh satu sen pun. Itu padahal dia untung berlipat ganda. Itu adalah haram. Ya. Sebab itu Nabi kata, siapa yang bersumpah begini, dia akan menghapuskan keberkatan. Maknanya perniagaan dia, bisnes itu tak ada keberkatan di sisi Allah. Kalau tak ada keberkatan, tak ada rahmatlah. Kan? Yang anak-anak makan, dia tidak boleh memberi kepada kebaikan pada anak kita, pada isteri kita. Kita bawa balik. Ya, harta itu tidak membawa kebaikan. Oleh itu, sebagai seorang peniaga yang berpegang dengan ajaran Islam, hendaklah mengelak daripada sebarang bentuk penipuan atau sumpah hanya kerana kegairahan untuk melariskan perniagaan. Ya, tapi kita tengok sekarang, orang tak peduli dah. Kan? Ikut. Tak peduli pada hukum. Bersumpah palsu, macam saya sebut tadilah. Ya, dengan cara-cara yang bohong. Itu adalah salah dari sisi Islam. Boleh promosi-promosi cara yang betul. Ya. Jadi insyaAllah dalam tazkirah seterusnya kita akan sambung hadis ke-12.
keberkatan berwuduk sebelum makan, maksudnya keberkatan basuh tangan, bukan ambil semayang tu, nak semayang kan, basuh tangan sebelum makan, insyaAllah dalam siri yang ketiga nanti. Jadi itulah saja yang mampu saya beri, segalanya, segala yang baik itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dari Allah, segala kelemahan adalah daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah bil alamin. Aqulu wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.